Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Odyssey Vlog. Tahu nggak aku sekarang lagi ada di mana? Ada di mana ya kira-kira? Kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Odyssey gratis, oke? Kalau boleh tahu kita sebenarnya mau kemana sih? Kita ada pemasangan di Anjungan Papua. Yuk, ikutin yuk. Let's go kita ke Papua. Nah, kita udah sampai nih di Anjungan Papua Taman Mini Indonesia Indah. Yuk, ikutin yuk kita lihat pemasangannya di mana aja. Emang ada di mana aja tuh, Kak? Pertama, ini. Nah, ini motifnya itu motif awan yang di custom dengan ada tulisannya sesuai dengan permintaan dari customer. Yuk, kita lanjut ke media selanjutnya. Nah, media selanjutnya itu ada di panggung utama. Jadi mereka pasang di samping videotron dan tembok-tembok sampingnya. Ini dia. Jadi motif yang dipilih juga memang motif bertemakan daerah Papua. Oke, kita lanjut ke media selanjutnya. Jadi media selanjutnya itu ada di musola. Kalau kalian lihat ya, ini vibe-nya benar-benar kayak di Papua gitu. Nah, ini adalah tembok yang berikutnya. Jadi ini posisinya ada di musola, tempatnya di outdoor. Jadi customer-nya minta untuk custom motif rumah honai, yaitu salah satu rumah adat yang ada di Papua. Dan untuk di sini juga masih nyambung, mereka juga pakai, tapi motifnya motif katalog dari Odyssey. Oke, sekarang kita ke media selanjutnya. Media selanjutnya itu kita pasang di tribun. Di tribun kita lagi proses pemasangan, lihat deh. Nah, untuk motif yang di tribun ini nih, customer pilih motif tropical dari katalognya Odyssey. Oke, yuk sekarang kita lihat proses pemasangan.